Aksi simpatik atas meninggalnya gadis kecil Angeline terus mengalir di berbagai daerah. Ya, di Solo dan Indramayu, siswa-siswi sekolah dasar menggelar doa bersama sambil meletakkan bunga di atas foto Angeline. Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 2 Nayu Barat Solo, Jawa Tengah menggelar aksi solidaritas atas kematian bocah Angeline. Para siswa masing-masing membawa seikat bunga di tangan untuk diletakkan di atas foto Angeline. Sebuah pita hitam tanda duka cita juga diikatkan di pergelangan tangan kiri para siswa kelas 2 tersebut. Menurut seorang siswa, meskipun ia tidak mengenal Angeline, ia berharap kekerasan serupa terhadap anak-anak tidak terulang lagi di masa mendatang. Terati seorang aktivis anak, aksi itu merupakan bentuk solidaritas siswa SD terhadap korban kekerasan terhadap anak. Para anak berharap orang tua atau siapapun tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Sebenarnya aksi ini mengajak anak-anak berempati, memiliki empati apabila ada teman-temannya yang mengalami kekerasan seksual atau mengalami atau sedang bersedih, anak-anak bisa berempati dengan aksi solidaritas terhadap Angeline juga dilakukan oleh puluhan anak TK Cendekia Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka berdoa bersama untuk arwah Angeline di halaman Masjid TK Cendekia. Selain berdoa, para siswa juga menyuarakan stop kekerasan terhadap anak di bawah umur dan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Tim Liputan Berita 1 Solo dan Indramayu. Selamat malam pemirsa, trending topik malam hari ini mengetengahkan pernikahan Gibran dan Selvi. Cantik banget sih yang mau jadi manten. Kami juga akan mengetengahkan sisi lain dari sosok putra sulung Joko Widodo Gibran yang ternyata sebagai pengusaha catering yang terkenal pekerja keras. Dan kami juga akan mengetengahkan video-video unik yang terjadi di pernikahan seperti yang bisa Anda saksikan. Salah satunya adalah ibu dan anak kompak di acara resepsi. Cie, yang melihat video pernikahan jangan jadi tiba-tiba pengen nikah lagi ya. Nah, ngomong soal pernikahan pemirsa, ini jelang satu hari pernikahan antara Gibran putra sulung Joko Widodo dan juga Selvi. Ini kita sudah terhubung dengan rekan Putri Ayu Ningtyas yang kabarnya malam ini kalau tadi siang kan sudah dilaksanakan prosesi acara siraman. Nah, acara malam hari ini merupakan sebuah tradisi dari Jawa Tengah yakni Midodareni. Sebetulnya rangkaian acara apa saja yang ada di Midodareni dan apa makna di balik acara tersebut? Kita langsung berhubung ke rekan Putri Ayu Ningtyas. Sundalu Jeng Putri, silahkan bisa diceritakan apa sih sebetulnya ritual atau prosesi Midodareni ini? Terima kasih Widya, selamat malam dan pemirsa. Baru sekitar setengah jam yang lalu, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 7 malam, rombongan keluarga besar Joko Widodo tiba di kediaman Selvi Ananda. Memang tidak jauh, sekitar 300 meter kembali mereka berjalan kaki dari kediaman pribadi. Presiden Joko Widodo hadir memang dari tata cara adatnya memang keluarga besan tidak hadir dalam malam Midodareni. Maka keluarga Joko Widodo diwakili oleh kakak ibunda Joko Widodo yakni Miono Suryo Sarjono. Kemudian ada juga tentu saja calon pengantin pria Gibran Raka Buming Raka didampingi oleh kerabat dekat dan juga ada adik Gibran yaitu Kaisang Pangarep dan juga Kahiyang Ayu. Ada 11 nampan seserahan yang terdiri dari ada sirih ayu, kemudian ada pisang ayu dan juga ada pakaian yang akan digunakan oleh jadi diberikan dari pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Saat ini yang terjadi di tenda di belakang saya, di depan kediaman Selvi adalah doa. Tapi kembali lagi ke belakang sedikit saya memberikan gambaran. Jadi ketika datang sebelum mereka menyerahkan secara simbolis seserahan, ada pitutur, ada kata-kata sambutan awal yang disampaikan oleh wakil dari masing-masing keluarga. Pak Miono dalam hal ini mewakili keluarga besar Joko Widodo menyampaikan salam dari Bapak
Joko Widodo, kemudian juga menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk peningsetan, memberikan seserahan malam Midodareni. Jadi ada 11 nampan, saya sudah sampaikan tadi apa saja itu. Kemudian ritual berikutnya adalah Ibunda Selvi Ananda, yakni Ibu Sri Partini, memberikan satu gelas minuman air putih kepada calon pengantin pria, yaitu Gibran. Ini adalah minuman yang hanya ini yang bisa dinikmati Gibran sampai besok pagi. Jadi mulai malam ini sampai besok pagi Gibran harus berpuasa dan tidak boleh ditemui. Jadi mereka berdua antara Selvi dan Gibran tidak boleh ditemui malam ini. Tapi ada juga ritual nitip. Saat ini sedang berlangsung dan sekarang sedang masuk ke Selvi. Tapi yang boleh untuk bertemu Selvi hanya keluarga, kerabat Gibran yang perempuan. Jadi boleh melihat Selvi seperti apa kondisinya pada zaman dulu. Kenapa? Jadi untuk mengecek kondisi pengantin, apakah benar pengantin perempuan ini adalah benar-benar yang akan dinikahi besok. Jadi itu tujuannya. Kemudian malam hari ini calon pengantin wanita dan juga calon pengantin pria akan begadang. Jadi tapi tentu di dua tempat yang berbeda. Calon pengantin wanita akan begadang di dalam kamarnya, biasanya ditemani oleh kerabat-kerabat dekat, teman-teman, saudara-saudara perempuan, sampai pukul 12 malam baru diperbolehkan untuk beristirahat. Mengapa? Ada konon pukul 12 malam nanti ada bidadari-bidadari yang turun memberikan wahyu sehingga calon pengantin wanita besok pagi akan tampil cantik dan siap untuk menjadi itu dalam sehari. Kita sekarang kembali simak, masih ada ritual atau sambutan yang diberikan dari perwakilan keluarga Joko Widodo. Yang bisa Anda lihat semuanya di sini berpakaian Jawa, menggunakan beskap yang laki-laki, yang perempuan menggunakan kebaya khas Jawa Tengah yaitu kebaya model Kutu Baru. Dan kalau bisa dilihat juga ini ada sepasang kembar mayang, punya kembar mayang. Kembar mayang sepasang yaitu Dewan Daru dan Kalpan. Dewan Daru adalah kembar mayang yang laki-laki. Jadi harapannya calon pengantin pria nanti bisa mengayomi keluarga lahir batin. Kemudian Kalpan Daru sebagai perlambang agar rumah tangga yang dibina langgeng abadi. Konon kembar mayang ini dari para dewa. Dan pemirsa, nanti setelah jeda kami akan hadirkan kembali Widya kepada Anda ritual siraman. Memiliki ritual siraman yang tadi siang sudah dijalani kedua calon pengantin di rumah masing-masing. Sekarang kembali ke Widya dulu. Baik, terima kasih rekan Jeng Putri Aining Tias, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, tetaplah di tempat Anda karena selepas jeda pariwara berikut ini trending topik akan lebih mengulas mengenai sosok lain dari putra sulung Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang terkenal pekerja keras. Sesaat lagi. Didukung oleh trending topik. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas jelang pernikahan putra sulung Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda. Nah, tadi saya bilang bahwa ternyata nih sosok Gibran yang pendiam, cool, terkesan pelit senyum dan pelit kata, tapi ternyata beliau ini adalah sosok pekerja keras. Lahir di Solo 1 Oktober 1987, Gibran Raka Buming Raka ini menjadi pengusaha catering ternyata dari tahun 2010 yang memiliki nama Chili Pari Catering Service. Dan juga ini baru-baru ini di tahun 2015,
Gibran membuka usaha Markobar, ini alias martabak yang sedang menjadi tren di Solo sana. Dan juga ternyata Gibran ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia. Tidak hanya menyediakan catering, tapi usahanya ini juga menawarkan dekorasi undangan dan pernak-pernik keperluan pesta pengantin, MC sekaligus juga wedding organizer. Nah, tidak selayaknya anak muda yang lain, di malam minggu nih pemirsa, Gibran ini bukannya mengunjungi sang kekasih selfie, tapi dia bekerja keras, tentunya turun tangan sendiri di gedung pesta saat order catering, dan juga melayani para pelanggan yang datang ke cafe Markobar yang sedang terkenal di Solo saat ini. Nah, kita bisa lihat ini Gibran Rakabuming Raka ini merupakan lulusan dari Orchid Park Secondary School Singapura di tahun 2002, lalu juga Management Development Institute of Singapore di tahun 2007 lulusnya, dan juga University of Technology in Search di Sydney tahun 2010. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat ini prosesi pertemuan Gibran dan juga Selvi, di mana Gibran dan Selvi ini bertemu saat ajang Putri Solo di tahun 2009 pemirsa. Selvi yang merupakan kontestan dan juga Gibran ini sebagai jurinya, terutama penguji bahasa Inggris. Nah, tahun 2010 ini kembali nih ketemu dengan Gibran, Selvi di Festival Chiangai Singapura. Selvi ini sebagai duta pariwisata, ia bertugas mempromosikan wisata Solo dalam Festival Chiangai, hajatan tahunan perayaan tahun baru Cina. Nah, dua hari nih setelah tanggal 14 Februari yang dikenal juga sebagai hari apa? Betul sekali, hari Valentine. Gibran ini nembak, oh my god, so sweet banget. Pas Valentine ditembak, cuit-cuit, ini dia nih. Dan akhirnya, Paman Selvi Prasetyo ini membenarkan bahwa Gibran ini sering mendampingi keponakannya dalam acara-acara penting Selvi di kampus seperti ujian, skripsi, dan juga wisuda. Nah, ternyata selain pekerja keras juga terkenal romantis ya. Buktinya tadi nembaknya pas tanggal 14 Februari. Nah, ini dia pemirsa. Mungkin dari tadi pagi Anda melihat tulisan-tulisan di semua media massa ada pemasangan Black KTP. Black KTP apa sih sebetulnya Black KTP? Nah, ternyata Black KTP itu merupakan sebuah item wajib ketika jelang pernikahan Jawa. Ini dipasang oleh pihak keluarga pengantin perempuan sebagai simbol harapan dan doa dari keluarga kepada calon pengantin. Dan Black KTP ini dipasang di tarub dekorasi tumbuhan yang terdiri dari pohon pisang, buah pisang, tebu, buah kelapa, dan juga daun beringin. Satu lagi ritual yang wajib ada dalam pernikahan adat Jawa, yakni siraman. Saya akan mengajak Anda untuk melihat fakta unik di balik prosesi siraman itu seperti apa. Sama-sama kita saksikan yuk. Nah, ini dia siraman. Masyarakat Jawa biasanya menggunakan air siraman ini dari 7 sumber mata air. Itu juga yang dilakukan dari keluarga Selvi Ananda. Siang tadi baru saja dilakukan. Nah, angka 7 dalam bahasa Jawa disebut pitu, yang berarti pitulungan atau pertolongan bahasa Indonesianya, yang baru saja dilakukan tadi siang. Dan calon mempelai ini diharapkan mendapatkan pertolongan tentunya dalam mengarungi rumah tangganya. Memang banyak ritual-ritual atau prosesi yang dilakukan, tapi ini juga merupakan bentuk apa ya, pelestarian kebudayaan yang saya pribadi sangat suka melihatnya karena begitu artistik. Salah satunya lagi adalah Midodareni yang baru saja tadi dilaporkan oleh rekan Putri Ayuning Tia sekitar 30 menit yang lalu baru saja dilakukan. Apa sih Midodareni? Yuk kita lihat fakta uniknya berikut ini. Nah, ini dia Midodareni itu disebut malam pengarip-ngarip atau satu malam jelang hari pernikahan yang akan menjadi malam terakhir pelepasan masa lajang ini bagi kedua calon mempelai. Nah, ini dia ada Sadayan Dawet, ini yang juga ada tadi di dalam prosesi Midodareni di juga prosesi siraman. Ini maknanya pemirsa adalah dawet itu cendol kan, tahu kan. Nah, yang berbentuk bundar merupakan lambang kebulatan tekan kehendak orang tua untuk menjodohkan sang anak. Kita akan saksikan sebetulnya seperti apa besok hari H
dari pernikahan Gibran Raka Buming Raka dan juga Selvi Ananda. Seperti kita beritakan sebelumnya, sudah ada ratusan becak untuk mengantar para tamu VIP dari tempat parkir ke gedung Geraha Sabah Buana yang berjarak sekitar 1 km. Arak-arakannya seperti apa kita akan juga nantikan. Dan tentunya yang paling menarik adalah kuliner-kuliner yang sudah disiapkan dan dilis sendiri oleh Gibran karena dia begitu perfeksionis. Makanan-makanan khas Jawa seperti Selat Solo, begitu ada Surabi Solo juga. Dan yang paling menarik adalah statement dari Gibran dan juga Bapak Presiden Joko Widodo yang bertekad untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Sekali lagi saya tegaskan bahwa mereka tidak menerima hadiah, hanya menerima doa restu tentunya. Kita akan saksikan kemeriahannya besok seperti apa, dan pemirsa tetaplah di Trending Topic karena kami masih memiliki video-video unik tentang seputar pernikahan. Sesaat lagi. Didukung oleh ingatan Rak Yu, ono tamu, wah tamu ini panjenengan rawuh wonten ing padepokan situasi kula tepangaken kula reksa kusuma. Iya, dan pemirsa bagi yang baru bergabung dengan Trending Topic, gambar yang sedang Anda saksikan merupakan gambar langsung apa yang terjadi di rumah kediaman Selvi Ananda, calon mempelai wanita yang akan dinikahi oleh putra sulung Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka esok hari. Kita akan lihat.
Ya pemirsa, baru saja kita melihat gambar prosesi midodareni yang sedang dijalani oleh tentunya calon kedua mempelai baik itu Gibran Rakabuming Raka dan juga Selvie Ananda. Dan saya ingin memberitahukan atau memberi gambaran kepada Anda pemirsa, begitu antusiasme warga Solo ingin membantu kelancaran proses pernikahan yang akan dilangsungkan esok. Seperti apakah antusiasme warga? Mari sama-sama kita saksikan liputan berikut ini. Para pengemudi becak menyiapkan becak mereka yang akan digunakan untuk mengangkut para tamu dari lokasi parkir kendaraan menuju gedung pertemuan Graha Saba pada saat resepsi nanti. Para pengemudi becak mengaku sangat senang dapat terlibat dalam perhelatan pernikahan anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dengan mantan Putri Solo Selvie Ananda. Mereka bahkan tak memikirkan berapa bayaran yang akan mereka terima dalam menjalankan tugas tersebut. Bahkan seorang pengemudi becak juga menjadi tamu resepsi pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvie Ananda. Sardi Ahmad ialah pengemudi becak yang biasa mangkal di Jalan Slamet Ria di Solo. Ia tak menyangka diundang ke acara resepsi tersebut. Sardi pun mengaku sangat senang dan akan hadir dalam acara tersebut. Sardi merupakan seorang pengemudi becak yang aktif dalam forum komunikasi keluarga becak Kota Solo. Barusan aja dari apa? Dari pihak Polres. Dari pihak Polres yang ngasih saya dan apa? Dan sekretaris saya. Berarti dua orang. Dua orang. Forum komunikasi keluarga becak ini dapat dua orang. Para pedagang di sepanjang jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Banjarsari, mulai dari Simpang Sumber hingga Simpang Banyuanyar juga turut menyukseskan acara pernikahan ini. Pedagang rumah makan tersebut mendapat tugas untuk melayani kebutuhan makan bagi petugas keamanan dan awak media. Rumah makan ini pun tidak menarik biaya alias gratis. Berkah pernikahan Gibran dan Selvie juga turut dirasakan langsung oleh pemilik jasa persewaan mobil dan penjual karangan bunga di Solo. Jumlah permintaan sewa mobil di jasa sewa mobil Hero meningkat 300% dibanding hari biasanya. Sementara penjual karangan bunga kebanjiran order. Pemesanan karangan bunga ucapan selamat datang dari para pejabat tak hanya dari Kota Solo dan sekitarnya. Pemesanan juga datang dari luar Jawa. Potret partisipasi ini hanyalah sebagian kecil dari partisipasi warga Solo. Warga Solo dengan gembira turut menyukseskan pernikahan anak mantan wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Selvie Ananda. Tim Liputan Metro TV. Dan tentunya bukan hanya mempelai yang berbahagia, namun juga ini bentuk kebahagiaan dari orang tua. Dan saya ingin memberikan gambaran juga pemirsa kepada Anda melihat kekompakan ibu dan anak dalam sebuah pernikahan. Tapi ngomong soal ibu dan anak, ini menjadi sebuah trending topic. Hubungan ibu dan anak yang cukup memprihatinkan, Rip Angelin menjadi trending topic. Kali ini saya ingin melihat ke sini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ini dia menjadi trending topic di mana Angelin, bocah berusia 8 tahun yang dinyatakan hilang sejak tanggal 16 Mei lalu, akhirnya tadi siang ditemukan oleh Kapolda Bali Roni Sompi yang menyatakan bahwa Angelin ternyata terkubur di belakang rumahnya dengan kondisi tertelungkup. Dan kita masih menyelidiki, kita pasti akan menunggu informasi terkini seputar penyelidikan apa motif dibalik pembunuhan bocah yang baru saja berusia 8 tahun. Dan pemirsa, selalu saksikan trending topik dari hari Senin hingga Jumat pukul 19.30 hanya di Metro TV. Saya Widya Saputra mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa.